Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang mengikuti Cermat Debat dan anda bersama kami dalam Siang Lambat edisi akhir untuk tahun 2014 dan anda bersama saya Ari Ismail dan saya Efis Harudin yang akan membincangkan pada topik kali ini, akan membincangkan topik trend sepanjang tahun. Baik, sepanjang tahun, round up tahun ni. Round up tahun ni, yang mana kita akan bercakap mengenai trend semasa tahun 2014 dan juga kita akan bercakap mengenai trend gadget terbaik dan juga gadget terburuk untuk tahun 2014. Menarik, menarik. Saya suka gemarkan topik macam ni. Jadi kita akan bincang dia selepas ini. Baik. Okey, kita tengok daripada trend gadget untuk tahun 2014. Terlalu banyak sebenarnya kalau kita kupas salah satu. Okay, tahun, jadi, tahun yang bagus untuk teknologi. Teknologi. So, bagi OBS sendiri, bila melihat teknologi trend sepanjang tahun 2014 ni, apa sebenarnya yang paling membuatkan OBS rasa 2014 ni adalah tahun trend tersebut? Trend yang paling ketara sekali tahun ni, kalau tak tahu kalau Arif setuju tidak, ialah tahun ni akhirnya kita tengok teknologi jam pintar akhirnya matang dengan pelbagai pengeluar mengeluarkan jam pintar mereka sendiri dan Apple sendiri pun dah menunjukkan jam pintar mereka walaupun hanya dikeluarkan tahun hadapan. Tapi supaya kita ingat hari itu, syarikat pertama yang mengeluarkannya ialah Samsung tahun sebelumnya. Ke awal tahun? Untuk daripada Galaxy Note 3 je. Oh, okey. Jadi tahun ni akhirnya kita tengok dan akhirnya kita dapat tengok Google Wear yang nampaknya Android Wear yang akhirnya menunjukkan macam manakah rupa jam pintar yang akhirnya saya rasakan dia punya functionality dengan dia punya termuka nampak sangat cantik dan tak sabar tengok tahun depan sama ada benda ni akan berterusan ataupun akan mati macam Google Glass. Ya, bila kita tengok yang tahun ni trend Android Wear yang mana berkembang dari segi orang kata practicality. Yang mana dia menghadirkan satu sistem operasi khas untuk jam tangan pintar berbanding menggunakan Android sebelum ni pada Galaxy Gear dan juga Tizen yang kami rasakan yang platform tersebut masih lagi kekurangan dari segi aplikasi dan tidak disokong oleh kebanyakan pengeluar. Bila Android dan Google dah mengeluarkan Android OS sebenarnya ia menjadikan satu frasa matang untuk smartwatch sendiri. Betul. Dan kita tengok Apple pun dah menunjukkan Apple Watch yang mana walaupun mereka tidak menghadirkan sebarang peranti akhir atau produk akhir, jadi mereka dah menunjukkan bagaimana ia akan berfungsi. Jadi itulah antara kenapa dari segi trend untuk 2014. Okay. Ada pula rasanya apa yang lagi trending pada bagi saya macam tahun ni yang paling saya tengok berbanding sebelum ni yang memang kita tengok sendiri lah trend kenaikan nama brand daripada China. Betul. Tahun ni memang akhirnya peranti China yang selama ni kita kaitkan dengan kualiti yang rendah dan murah. Tapi tahun ni kita tengok sebenarnya itu tak betul sekali dengan Dengan jenama-jenama naik seperti Oppo kan, Vivo, Mizu, Xiaomi. Yang apa yang saya pelik ialah sebelum ni kita tahu yang Malaysia ni, orang rakyat Malaysia ni skeptik dengan barangan China. Jadi bila tengok brand-brand ni naik semua, dia orang macam boleh menerima. So bagi Oben ni macam mana jenama-jenama ni sendiri boleh berkukuh dekat Malaysia ni? Saya rasa apa yang dilakukan, benda yang betul dia dilakukan oleh pengawal-pengawal China ni ialah menghasilkan peranti dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada boleh dikatakan sebagai permulaan, tetapi pada harga yang banyak yang ulasan saya tulis adalah harga yang tak masuk akal. Macam sebagai contoh, macam kita tahu Mi 3 dijual harga kurang pada RM1,000 dengan spesifikasi jika anda pergi kepada peranti daripada Sony ataupun daripada Samsung, harganya dah melebihi RM1,400. Jadi lebih kurang macam harga separuh tetapi anda dapat kesemua performance, kesemua kemampuan sama. Jadi dari situ orang Malaysia ni kita tahu kita sangat sukakan dengan harga yang munasabah, harga yang bargain macam tu. Jadi bila tengok benda macam tu, dah tengok rekaan pun cantik. Dan tak sama, bukan tipikal dengan barangan China yang kita kaitkan dengan plastik tu, dengan tablet-tablet yang melimpahi pasaran kan. Jadi bila diorang masuk dengan menunjukkan China juga mampu menghasilkan peranti yang dengan rekaan yang cantik, dan macam saya sendiri suka dengan macam apa yang Xiaomi lakukan dengan antara muka dia. Jadi persepsi saya sendiri terhadap peranti-peranti China ni berubah sekaligus dengan apa yang berlaku tahun ni. Jadi tak sabar tengok tahun depan macam mana. Bagi saya macam saya tengok Oppo sendiri kan, walaupun produk dia orang kata mahal kan, dari segi harga dia, tapi kita tengok mereka ni sangat bersungguh-sungguh dari segi produk, dari segi pemasaran. Kita tengok daripada TV, banyak channel, banyak rancangan yang mereka awal-awal dia mulakan dengan bulletin utama. Kejap dalam 30 saat je, sekarang dah dekat Maharaja Lawak, dekat Bola Malaysia.
Malaysia pula. Empat tahun ni memang tiba-tiba diorang macam kata kita akan cuba menakluki Malaysia. Jadi dengan pemasaran yang macam tu. Bila tengok orang dah dia buat macam ni eh, dia tengok orang dengar kata Oppo pun dah jadi satu wow, dah macam wow, dah macam standing Samsung, nama, Sony ah, dah nama dia pun dah dikenali. Orang kampung pun tanya saya kan, Oppo ni okey ke tidak? Sebelum ni selalu saya dengar Samsung, Apple, Samsung apa juga. Oh ada Xiaomi. Jadi orang kampung pun dah ada. Jadi perkenalan branding tu di Malaysia tahun ni memang orang kata berjayalah apa yang dilakukan oleh pengeluar China untuk memperkenalkan produk mereka dan dikenali di Malaysia. Satu lagi saya suka yang Oppo ni, mereka menghadirkan satu peranti yang orang kata good looking, yang cantik. Mereka bukan typical yang rebranding daripada produk generik lain kepada satu produk. Jadi itu adalah sebab saya sendiri menggunakan Oppo sebenarnya. Yang saya pernah gunakan ialah Oppo R1 okay. Yang mana telefon tu dari segi binaan dia memang sangat cantik, sangat nipis, yang dia membuatkan orang lain akan pandang wow, telefon Oppo kan. So macam satu kualiti dari segi situ lah, dekat berbagai bentuk dia menyebabkan orang tertarik dengan peranti brand China ni. So macam kita tengok Mizu. Vivo pun sama, mereka menghadirkan peranti dengan peranti yang agak cantik bagi bagi kita terlihat. Dan mereka juga menghadirkan peranti yang berkualiti juga sebenarnya. Mereka pun ada support dengan service center di Malaysia sendiri. So itu antara sebab kenapa ramai. Yang memilih produk China berbanding itu tahun ni. Buat kali pertamanya bila kami paparkan berita pasal peranti, tiba-tiba ada Lenovo. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh macam-macam rasa macam dibayar, tapi dia kata pada cara dalam komen tu memang betul-betul passionate dengan Lenovo. Jadi tak sangka jika dulu orang cakap kita ada pergaduhan antara era penggunaan Android dan penggunaan iOS, sekarang di kalangan pengguna Android sendiri ada asabiah-asabiah kecil. Contohnya macam jenama sendiri. Jenama kata saya nak guna Samsung, saya nak guna Lenovo. Ini kita sebagai pengendali website pun gelap tengok komen tu. Sekarang kita tengok ada processor pula lawan ni. Snapdragon dengan MediaTek kan. So Lenovo fact ni selalu ni backup MediaTek. So itu antara macam trend tu sebab macam yalah, orang kata benda murah punya spekulasi yang tinggi. Yang contohnya Lenovo pun banyak menghadirkan spekulasi yang menarik. Walaupun MediaTek. And tadi orang kat situ dia mengubah skeptik yang mana brand China ni tak semestinya tak bagus. Itu sebab antara trend brand China ni naik lah sebenarnya. Sebenarnya kelakar juga bila fikirkan bahawa peranti-peranti Samsung sendiri pun, Apple pun dia buat pada China pun ada. So dia nanti tiba-tiba jadi yelah kata ni mungkin persepsi lebih kepada bagaimana dia orang memaparkan peranti tu sendiri. Kita tengok pun reka, macam adik kata tadi, kemasan pun dah cantik. Macam saya pun pegang masa pegang Oppo Oppo ni okay, bila pegang cantik juga rekaannya. Jadi itulah, dengan hanya melakukan keperincian yang lebih, brand China ni berdapat sokongan daripada rakyat Malaysia sendiri. Yelah, lagipun kita tengok yang brand China sendiri dah naik pada dunia. Mereka menghadirkan telefon ternipis di dunia sekarang ni melalui Vivo sebelum ni, Oppo R5. So mereka dah buat satu branding tu jadi kukuh, standing dengan Samsung, standing dengan Sony. So itu antara sebab lah kenapa trend telefon China ni naik bersungguh-sungguh. Standing pun kita tahu tu lah, pasal sebenarnya Sony dengan Samsung dah bawah. Dah ke bawah. Sebab kita tengok memang share Samsung sekarang ni makin kurang. Sony pun tak jual banyak macam Xiaomi. Itu sebenarnya benda yang mengejutkan saya. Macam out of nowhere tiba-tiba kita tahu Hugo Bara masuk. Tiba-tiba boom, jadi nombor 3. Tanpa disedari. Dan saya paling ingat awal tahun yang sebelum ni, ada seorang teman kata nanti Samsung ni akan jatuh seperti Nokia. Ada yang orang ketawa kan. Tapi nampaknya sekarang dah 26 hari bulan, rekod 26 hari bulan. Memang nampaknya ada menunjukkan bahawa Samsung yang dulu macam Nokia di atas kini akan ke bawah dan digantikan oleh telefon brand China. Brand China pula. Jangan terkejut. Tak mustahil punya. Tidak mustahil. Sebab kita tengok yang brand China pun dah ramai dah mendapat tempat di kalangan pengguna sendiri. Harga pun dah murah. So benda tu akan merevolusi untuk telefon pintar akan datang. Betul. Tak mustahil sebenarnya. Dan itu antara sebab lah dari segi trend kenapa brand China ni naik. Betul. Jadi ada lagi trend lain yang kita tengok tahun ni. Trend saya rasa mungkin konsol yang selepas 7 tahun tak ada konsol baru. Iaitu kali terakhir konsol dikeluarkan ialah paling terakhir generasi sebelum ni ialah Wii U, Nintendo Wii. Lepas tu 7 tahun, lepas tu sekarang kita awal tahun ni kita ada
PS3, PS4 maksud saya, PlayStation 4 dah ada di Malaysia, dilancarkan secara rasmi. Xbox One mungkin tak ada, tapi dah ada jual. Jadi kita dapat tengok buat masa ini trend konsol saya rasa dah mula mendapat hati orang. Macam saya sendiri, saya tu seorang pemain PC. PC Master Race. Tapi selepas saya dah main konsol, saya memang ada konsol lama-lama. Tapi saya sedari sekarang dengan bila kita tengok nak download satu game daripada PC daripada Steam sampai 40-50 gig. Baik saya beli konsol, saya beli disk yang lebih mudah, tak ada nak install lama-lama, tak perlukan fikir pasal spesifikasi komputer semua. Jadi saya sini dah okay, you know, kita dah sampai tahap di mana saya dah malas dah nak mengejar spesifikasi PC, saya nak pergi konsol je. itu je. Dah malas dah saya nak, kita nak mengejar spesifikasi tu. Fikir nak upgrade apa semua untuk PC tu, macam benda tu menyusahkan satu lagi dan kita perlu belanja lagi. Jadi kita beli satu single konsol tu dah boleh jimat macam-macam. Macam kita bincang dalam video 2-3 sebelum pasal konsol, kita ada cakap bahawa kalau dulu konsol hanya sebagai pemain video game, sekarang dah jadi lebih daripada itu. Dah ID Hawk Entertainment dah boleh mainkan semua. Jadi konsol dah sampai ke tahap yang sangat matang di mana ianya bukan lagi dianggap sebagai konsol permainan. Jadi semua benda. Jadi pemain media. Jadi memang memang dah banyak orang guna, dan semakin banyak orang menggunakan semua fungsi yang ada, aplikasi yang ada. Jadi menarik. So itu topik tu trend sepanjang tahun 2014. Yang mana kita dah kupas mengenai trend smartwatch, trend kenaikan telefon daripada China dan juga trend konsol. Jadi selepas ini kita akan bercakap mengenai gadget terbaik untuk tahun 2014. Jangan kejaga-jaga. Okey, kita kembali ke Sema Lebat dan tadi kita dah bercakap mengenai trend 2014 dan kita akan bercakap pula mengenai gadget terbaik dan terburuk sepanjang tahun ni. Jadi kita akan mulakan dengan gadget terbaik dulu bagi Obe. Dari segi Obe sendiri lah gadget terbaik untuk tahun ni. Okey, saya rasa saya nak mengulas dari segi apa yang kita orang dah terima sepanjang tahun di Aman Zomai, di Mamal Amans. Jadi kita akan mulakan dengan gadget terburuk dulu pasal orang lagi suka berita buruk terburuk dulu. Jadi gadget yang terburuk yang saya ulas sepanjang tahun ni ialah HP Slate 6 Voice Tap. Dengan nak cakap pun susah. Ianya sebuah tablet bersaiz 6 inci, skrin 720p, menggunakan pemproses Marvel, 1.2GHz, RAM 1GB, kamera utama 5MP dan kamera hadapan 2MP. Okey, anda fikirkan spesifikasi tadi, tegak harganya. Ianya dijual pada harga $999. Baik, iPad mini. Jadi kita pasal macam kita baru cakap tadi tentang kebanjiran peranti-peranti daripada China. Jadi dengan harga mereka yang tak masuk akal, jadi kita tengok dengan peranti HP Slate ni, harganya yang lagi tak masuk akal kerana spesifikasi macam tu. Jadi ianya bagi saya ialah peranti yang paling teruk yang kami terima di Mamat. So dari segi experience pakai tu macam mana? Tablet tu saya dah memadamkan daripada kepala. So dari segi lagness tu macam terlampau lag. Jadi kami sebenarnya pemproses Marvel ni terlampau jarang kami jumpa digunakan peranti. Selalu kita dengar jumpa MediaTek dengan Snapdragon. MediaTek pun yang orang selalu bantai pun kami rasakan tak seteruk macam yang Marvel ni. Pasal ianya 1.2GHz, 4 teras dengan 2GB RAM, sebuah tablet, tapi dia punya sela masa tu terlampau kronik. Terlampau kronik sampai semasa saya ingat lagi, semasa saya ingin menulis ulasan tu, kena tanya tuan editor cakap boleh tak saya bantai secukup-cukupnya. Dan saya bantai secukup-cukupnya. Memang tak bagus langsung. Teruk. Itu paling peranti terburuk tu. Itu peranti yang terbaik. Peranti terbaik yang saya sendiri ulas tahun ni ialah Xperia Z3. Ini adalah peranti yang saya rasakan buat masa ni yang paling sempurna dari segi Android. Ketahanan bateri sehingga 12 jam, kamera utama 20MP, dan mampu mengambil 4K slow motion. Jadi macam dia mempunyai kesemua fungsi untuk tahan lebih mungkin dalam 2 tahun. Memang banyak fungsi-fungsi dan juga ianya kalis air dan juga boleh debu. Dan sangat penting bagi orang macam saya yang tak reti menjaga kebersihan phone, basuh dalam toilet. Jadi benda macam tu yang saya suka. Tu benda tu menghasilkan satu kombinasi yang semua ada. Kombinasi maut. Satu cinta betul dengan saya. Bukan gimmick semata-mata, tapi bukan sebuah peranti yang memang semua ada kira-kira. Semua yang saya inginkan pada sebuah peranti ada pada Xperia Z3. Dan ulasan yang saya berikan yang ada orang katakan ini terlampau melampau skor yang diberikan. Mungkin terlampau melampau, tapi peranti yang melampaui apa yang saya mahukan daripada sebuah dari segi
apa processor RAM 3 GB RAM. So begini kita bincang pasal memang killer memang terbaik. Jadi kita cakap saya kita telah membincangkan tentang peranti terbaik terburuk. Saya nak masukkan sedikit benda ya. Ini kira feature yang terburuk tahun ni. Software lah, dari segi software saya rasakan tahun ni saya akan berikan anugerah ini kepada Samsung TouchWiz. Itu bukan, memang sebelum ni terburuk juga. Dia memang terburuk tapi tahun ni nampak dia orang macam tak belajar daripada apa yang dia alami dengan walaupun dengan jumlah sale yang dah merudum sampai 60%. Jadi kita akan cakap pada Samsung sekarang, tolonglah perbaiki TouchWiz. Kita dah tengok beberapa demo Lollipop pada TouchWiz. Sangat. Janganlah tuan. Okay, mungkin telah tiba masanya Samsung mungkin menjual GPE, Google Play Edition secara terus. Bukan lagi pada Google pasal kita dah, saya dah cuba menggunakan perhati Samsung dengan GPE punya ROM. Memang berbeza. Langit dan bumi. Ya, lagi pun kita tengok dari segi Motorola ni. Mereka pun menggunakan Android Vanilla sebagai ROM mereka. Jadi tak ada menjadi masalah. Ya, macam kita orang melakukan dua ulasan untuk Moto G. Dulu 2014. Prosesornya memang sampah lagi dia. Tapi dari segi dia punya kelancaran mengalahkan Note 4 yang yang saya ulas sendiri. Jadi macam tak boleh percaya macam mana peranti macam ini boleh melakukan segala tugasan dengan lebih lancar tanpa masalah bandingkan dengan Note 4 yang spesifikasinya memang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Moto G. Tapi kerana TouchWiz hancur semua. So harapannya lah Samsung membuat satu atau mengguna terus lah dari segi vanilla Android ataupun menggunakan GPU punya ROM. Macam kita tak silap dua minggu lalu ada Cyanogen Mod saya cakap. Cakap Samsung tak reti buat OS. Jadi mungkin ada kebetulan di situ pasal mereka menambahkan pelbagai fungsi yang tidak diperlukan sehingga operasi menjadi terlampau berat, banyak sangat bloatware. Jadi tak mengherankan bila sekarang orang melarikan diri pada Samsung. Semuanya salah TouchWiz. Jadi saya akan memberikan anugerah ni kepada TouchWiz pasal mungkin itulah sebab utama mengapa Samsung dia dalam keadaannya sekarang. So itu antara terburuk, fungsi terburuk yang rasa tahun depan tak perlu ada. Tak perlu ada ataupun lakukan reformasi. Ikut Motorola pun okey juga sebab Motorola dia memasukkan Android Vanilla saja kan. So mereka pun boleh naik juga kan. Itu antara sebab macam saya sendiri untuk peranti terbaik untuk tahun ni saya akan labelkan Xiao OS lah senang. Okay. Tak ada bias. Supaya orang tak marah dia orang. Okay, kita mulakan dengan Android dulu. Peranti terbaik umum lah saya cakap. Bukan ada kat malaman ataupun di Malaysia, so kita cakap pasal umum. Peranti umum. So peranti pilihan saya sendiri lah dari segi Android lah Nexus 6. Okay. Saya suka dari segi design dia, prosesor dia, dari segi fungsi dengan stock Android series. So itu antara saya rasa kan satu peranti Android yang kata paling menarik untuk tahun ni. So itu untuk Android. Selain itu Android pun kita tengok peranti versi bajet orang kata. Bajet yang mengutamakan spesifikasi yang agak tinggi iaitu OnePlus One pun saya antara peranti yang saya suka untuk tahun ni. Mereka pun menggunakan vanilla Android yang tidak menggunakan interface yang macam TouchWiz apa semua, tak ada gimmick-gimmick semua. Mereka just menggunakan vanilla Android untuk sistem operasi. Jadi itu kedua-dua tu saya rasa peranti terbaik lah untuk Android, kerana mereka mengutamakan dari segi harga dan kecuali Nexus 6 tu sebab Nexus 6 tu mahal tapi dari segi design apa semua tu memang agak menarik lah. Okay. Untuk iOS, so peranti terbaik ni jatuh pada iPhone 6 Plus lah bagi saya. Okay, kenapa 6 Plus dan bukan 6? Kenapa 6 Plus ialah bateri. Okay. iPhone 6 Plus ni salah satunya iPhone yang mempunyai ketahanan bateri yang paling lama antara semua iPhone. Okay. So kita walaupun mereka ada sedikit isu dari segi kualiti, band test apa semua, tapi kalau nanti jaga atau bagi je tak ada masalah. Okay. So dari segi kamera pun menarik, dari segi video dia, and so tak ada masalah dari segi kualiti iPhone ni. Baik. Okay. Itu dan satu lagi iPhone lah menariknya lah pasal aplikasi. Okay. Mereka banyak menghasilkan ataupun mereka mempunyai aplikasi aplikasi tinggi daripada pengeluar. So mereka antara iPhone Android apa iOS yang menarik ialah iPhone 6 Plus. Okay. Seronoknya lah BlackBerry. Ada juga. Okay, BlackBerry ya. Okay. BlackBerry tahun ni okay memang tak rapat dengan api kan, memang BlackBerry Passport antara Passport Okay. Peranti terbaik tahun ni. Mereka punya kamera agak baik dari segi, saya suka dari segi binaan lah. Nampak memang menarik.
Cuma yang saya mencurigakanlah harga terlalu mahal. Terlalu mahal. Terlalu mahal. 2039 dengan menggunakan Snapdragon 800 tak saya. Kan? Saya tak tahu yang ada version baru tapi yang untuk Malaysia 800 yang saya bagi. So itu antara BlackBerry punya phone lah saya rasa menarik. Okey. Dan iSeri Windows Phone. Windows Phone? Windows Phone ada? Windows Phone ada. Jangan marah. Saya rasakan yang saya mungkin Lumia 930 menjadi okay, telefon terbaik tapi saya tak merasakannya sebab dari segi bateri agak teruk sikit. So saya merasakan yang telefon Windows Phone terbaik tahun ni ialah Lumia 730. Okey. Yang mana menghadirkan fungsi selfie dengan prestasi bateri yang agak baik bagi sebab 730 bukan peranti high end. Bukan peranti high end. Bukan peranti Lumia 850 sebab 850 satu je sebab dia flagship. Tapi mempunyai privasi yang agak sederhana. Betul. So itu antara keempat-empat telefon gadget terbaik untuk setiap 2014. Anda sungguh diplomatik. Jadi gadget untuk tahun ni, gadget idaman Robes sendiri, apakah dia sebenarnya? Okay, ni mungkin sedikit kontroversi dan mungkin orang kata pelik. Tapi saya rasa tahun ni, paling saya nak sebenarnya bukan Z3. Tetapi sebuah iPhone 6 Plus. Kenapa? Ini adalah kerana bahayanya sekarang, saya sebenarnya dah lama nak gunakan iPhone. Cuma saiz itu terlalu kecil. Bagi saya 4.5 terlalu kecil untuk tangan saya besar. Jadi dengan adanya 6 Plus dengan skrin 5.5 inci, akhirnya dah ada sebuah peranti iPhone yang sesuai dengan telapak tangan saya yang gergasi. Jadi pun, yelah, tahu yang iPhone ni dari segi aplikasi. Aplikasi pun sekarang dah banyak. Jadi saya ada sebuah iPad. Jadi saya tahu apakah aplikasi-aplikasi yang sampai sekarang tak ada lagi di platform Android tapi ada masih lagi kekal di iOS dan saya nak menggunakan aplikasi tersebut pada sebuah telefon pintar. Jadi sekarang dah setelah menggunakan Android selama lebih kurang 3 tahun hanya saya sekarang sudah bersedia akhirnya iOS dah cukup matang dengan fungsi-fungsi saya mahukan dan tahun ni saya memang nak sebuah iPhone 6 Plus. So tak kisah ke pasal customization? Tak ada pasal saya sekarang selepas 3 tahun dah tak gunakan dah widget. Dulu kita perlukan widget pasal nak tukar-tukar multitasking ni susah, peranti lambat. Kita suka tengok glancing kan. Sekarang dah laju, saya rasa sekarang dah tak perlukan dah widget. Saya rasa tak pakai widget dah lebih 2 tahun. Jadi banyak fungsi-fungsi yang dulu saya rasakan macam wah bagus lah daripada Android. Sekarang saya tak gunakan. Jadi dari segi melakukan perkara-perkara asas dengan baik, sekarang iOS dah boleh buat dan saya itulah tak jadi masalah. Tak jadi masalah saya nak gunakan iPhone. Sebab iyalah betul itu cakap pasal aplikasi sebenarnya. Kita gunakan telefon pintar dan kita banyak habiskan masa dekat aplikasi. Betul. Yang kita bukan habiskan masa dekat OS update, dekat store operasi sendiri lah. Kita tak habiskan masa kat launcher. Kita tak habiskan masa kat home screen. Ya macam macam dulu lah kita dapat phone kita nak buat custom ringtone apa semua sekarang. Tak ada. Tak ada. Kita tengok dalam trend dekat Lati dalam trend sendiri pun. Kita pakai ringtone biasa. Ringtone biasa. Ringtone default lah. Kita tahu dah. Wallpaper pun saya pasal banyak orang dah gunakan wallpaper default je. Dah sampai ketat sekarang macam customization tu dah tak penting. Dah tak penting. Kita semua pakai stock aja. Pakai stock dah cukup. Dah cukup. So itulah macam, yelah orang sekarang ni pakai telefon je lah. Kita banyak habis masa kat aplikasi. So itu sebab antara alasan lah menggunakan iPhone sebagai. Macam kita perlu alasan. So itulah peranti idaman lah. Idaman saya untuk tahun ni. Macam saya sendiri, ya, peranti idaman saya tadi je dah. Saya berkongsi mengenai, lah, saya cakap mengenai Nexus 6. Dan kedua ialah iPhone 6 Plus juga. Sebab ialah. Akhirnya, daya tekong berjaya. Biar aman je seorang. Aman sekarang. Dia masih lagi BlackBerry. Kekal lah. Sebab kita bukan cakap mengenai brand. Sebab kita pakai iPhone bukan cakap mengenai orang kata nak jenama Apple sendiri. Tapi lah dari segi aplikasi. Kira sistem operasi yang terlampau lancar. Betul. Yang stabil itulah. Yang sebab stabil. Saya menggunakan Aubel sendiri menjadikan iPhone 6 Plus sebagai peranti. Dan saya seorang yang selalu dituduh sebagai bias Android. Saya tak bias Android. Tak sebenarnya. Saya bantai semua benda. Yang suka saya suka. Jadi selepas ni kalau saya gunakan iPhone, tak ada jangan kata saya bias iOS pula. So itulah. Itu ketakutannya tu. Jadi sebelum kita tutup sama lebat ni, mungkin Obey ada penamaan sikit dari segi peranti yang menjadi ataupun menjadi peranti yang akan datang lah, idaman untuk akan datang.
apa yang boleh diimprove kan lagi. Apa yang diimprovekan saya macam banyak kali saya cakap dalam kesemua ulasan-ulasan saya dengan perbincangan kita sebelum ni, tolonglah kalau boleh kesemua peranti-peranti di luar sana membangunkan teknologi bateri. Semua dah, kalau boleh semua pakai rapid charging, kapasiti bateri yang lama, mungkin boleh belajar pada Sony macam dia orang boleh buat peranti tak sampai 12 jam. Pasal sekarang kita memang sangat bergantung kepada penggunaan peranti. Dan bateri sekarang dah 9, 7, 8, 9 jam dah kata tak mengenal sabar dah sekarang. Kita pula lebih lagi power bank dah macam orang banyak saya pakai. Jadi saya nak buat power bank satu masalah juga. Jadi tolonglah kita perbaiki pula teknologi bateri. Itu harapan untuk akan datang. Itu tahun depan. Okay. Jadi kita dah bercakap mengenai trend sepanjang tahun 2014. Kita dah cakap mengenai gadget terbaik dan juga gadget terburuk sepanjang tahun ini. Jadi mungkin anda anda yang ingin berkongsi sebarang pendapat atau bercadangan, kritikan ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan sebarang baik ini, boleh kongsikan kepada kami di ruangan komen di bawah. Jadi sekian itu saja daripada kami untuk Sembang Lebat edisi akhir tahun 2014. Jadi kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Pada macaman, selamat tahun baru 2015. Jadi saya Haris Ismail dan saya Fiz Harudin. Kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Sekian, terima kasih.